Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sigiat Everyday. Bagaimana keadaan sobat semua? Mudah-mudahan tetap sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini Bang Giat akan bermain game Dragoness Mobile Eternal Private Server. Ya, di apa ya? Di server-server lainnya, di beberapa server Dragoness Mobile Private Server yang sudah Bang Giat review dan juga mainkan beberapa gameplay ataupun konten juga Bang Giat sudah buat ya. Dan seperti halnya server-server yang lain, Bang Giat akan buat dulu tutorial bagaimana cara register atau mendaftarkan akun atau membuat akun game Eternal, game Dragoness Mobile Eternal Private Server yang satu ini gitu ya. Dan selanjutnya Bang Giat akan review apa aja sih reward new players ataupun memang fitur-fitur yang disediakan oleh Dragoness Mobile Eternal Private Server yang satu ini. Oke, okay? Langsung aja kita ke tutorial cara registernya. Let's go. Ya, Bang Giat mau coba dulu nih di in-game-nya apakah bisa masuk ataupun register akun game-nya ya di in-game. Coba Bang Giat akan masuk ke register terus. Ya, seperti ini. Coba ya kita langsung selesai. Nah, bisa ya. Berarti di in-game, cara registernya di in-game dan sobat semua wajib masuk dulu ke in-game-nya dan langsung register di sana gitu ya. Oke, kita langsung aja masuk ke game ke in-game-nya dan juga kita akan cek bareng-bareng apa aja sih fitur dan juga reward new players untuk pemain baru ya dari GM. Tentunya di server yang masih fresh ini, nggak tahu ini udah berapa hari. Yang jelas Bang Giat baru dapat informasinya tadi pagi ya. Jadi Bang Giat langsung buat kontennya di kesempatan kali ini. Oke, langsung aja kita ke gameplaynya. Let's go. Yeah, welcome to Dragoness Mobile Eternal Private Server, sobat semua. Kenapa Bang Giat nggak dari awal ya? Karena ya terlalu lama mungkin ya. Oke, kita langsung aja cek ya. Ya, kita langsung aja cek awakening ya. Awakening, kita ke awakening dulu. Oke, Guild Adventure Guild Island. Ya, ke Sol Christina. Wes. Langsung level 3 ya. Di awal bermain langsung dikasih level 3 nih. Cek dulu ya. Oke. Okay. Ya, sudah seperti itu. Kita akan lihat langsung ya karakter. Oh, nggak dapat ya. Apakah ada lagi nih? Wah, harus ini ya. Harus dengan ini ya, manual ya. Oh, harus manual ini. Benar-benar harus manual tanpa adanya coklat silver queen ya. Coklat naik level maksudnya. Oke, kita mau ke dungeon pertama dulu ya. Oke. Force user. Just. Oke. Okay. Kakak. Kenapa kakak? Kenapa kakak? Oke. Okay. Aduh. Kurang ajar lu. Kita begin ya kan. Yes. Ampun dah. Yes, mampus kau. Yes, hilang lo ya. Yes. Ya, oke. Naik level? Oh, naik level ya. Oke.
Langsung level 4. Kembali ke kota dulu ya. Ya, kita akan ini dulu ya. Mengklaim. Ya, langsung level 5. Apakah ada sesuatu? Gak ada apa-apa ya. Wah, ini jaringannya benar-benar gak enak ya buat main. Waduh, ini harus leveling dengan apa? Dengan manual ya. Tanpa adanya coklat silver queen ataupun apapun itu. Ini cocok untuk para players yang memang ingin bermain game Dragon Age Mobile private server dengan tanpa ini ya, tanpa dukungan ataupun tanpa privilege ataupun tanpa reward new players. Maksudnya main bersih lah intinya kayak gitu ya. Jadi enggak bermain dengan item-item yang memang sudah ada di new game-nya gitu. Ini cocok ya untuk para players yang memang tipenya seperti itu gitu ya. Dan Bang Giat apa ya, menyarankan sobat semua ketika ketika sobat semua menginginkan Dragon Age Mobile yang seperti ini gitu ya, itu sobat semua jangan bermain game, atau Bang Giat sarankan tidak usah bermain game Dragon Age Mobile yang notabene atau tipe-tipe yang memang memiliki reward yang banyak atau bejibun ya. Seperti halnya Dragon Age Mobile yang sudah Bang Giat review beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan yang lalu. Mungkin sobat semua kalau yang sudah mengikuti Everyday sejak lama itu mungkin tahu ya Dragon Age Mobile apa aja dan nama servernya apa aja gitu. Jadi insya Allah ya paham gitu. Ya ini beneran levelingnya dengan cara ini ya, dengan cara manual tanpa adanya penopang apa gitu, sokongan ataupun bansos ataupun dana sosial ataupun apapun itu namanya ya. Ini benar-benar real manual, semanual-manualnya seperti Dragon Age Mobile C yang dulu tutup ya. Itu tipenya seperti kayak gini. Persis. Ya, ini tuh Eternal ya. Ini server Eternal, masih private server juga. Bang Giat bingung mau mereview apa ini, soalnya harus masuk dulu ke level 20 supaya privilege ataupun reward new players ataupun fitur-fiturnya udah kebuka gitu ya. Harus level 20 dulu nih atau lebih lah ya, lebih bagus level 20 atau lebih itu lebih bagus gitu ya. Oke. Benar-benar pure ya. Ini bermain murni ini. Oke, apakah naik lagi? Oh, ini berarti dipermudah ya. Fiturnya dipermudah ini untuk leveling. Oke. Ya. Udah masuk ke utama. Nah, ini belum juga keluar. Ya, mungkin akan Bang Giat lanjutkan ya beberapa hari kemudian untuk mengecek apakah ada privilege ataupun reward new players untuk game Dragon Age Mobile Eternal private server yang satu ini, dikarenakan Bang Giat harus ini dulu ya, harus leveling dulu untuk membuka fitur-fiturnya dan juga membuka reward untuk para new players. Yang jelas fitur yang sudah bisa
dilihat ataupun bisa disaksikan ataupun bisa dirasakan di early game ataupun di awal bermain, yaitu ini tuh sistem leveling atau grinding atau farming XP. Itu caranya dengan cara manual ya, seperti halnya Dragon Age Mobile C private server ataupun Dragon Age Mobile Global, bukan private server ya, Dragon Age Mobile Global ya, yang ada di Play Store yang sudah tutup di beberapa tahun kebelakang itu. Ini persis banget seperti itu, persis banget ya. Hanya saja memang ada penyesuaian-penyesuaian di Dragon Age Mobile Eternal private server yang satu ini, karena notabene Dragon Age Mobile Eternal private server yang satu ini tuh masuk ke private server gitu. Jadi lebih disesuaikan aja gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih atas supportnya selama ini. Dan kalau sobat semua suka dengan review dan juga informasi dari Giat Everyday, silahkan tekan like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar sobat semua tidak ketinggalan informasi dari Giat Everyday. Bang Giat tutup, kurang lebihnya Bang Giat mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and see you on the next video.